Oke geng, selamat pagi dan hai YouTube. So kita orang nak bergerak ke balik rumah. Sebelum balik rumah kita orang nak pergi melantak dulu sebab dah tengah hari kan. Selamat pagi sangat. Dah pagi lah sangat. So aku pakai baju kuning, wife pun ada tema dia kuning macam. Ya, nak gerak. Guys, kita orang dekat DJ. Datang tu direct D. Aku nak pergi beli handphone. Woohoo! Handphone ni bukan tak elok, elok tapi dia perlukan upgrade. Dan handphone ni dah berapa tahun lah? Handphone ni dah 2 tahun dah. Gila ramai orang kat sini. Dang. So, kita orang nak naik atas beli barang. Tambah tempat glass casing tak apa? Apa? Tambah jangan casing saya sekejap. Yeah. Oh dapat yes. Tak payah fikir banyak-banyak. Terus grab seketul. Hmm. Ya. Yeah. A few moments later. Yeah. Sting. Oh. Kalau dia buruk tu aku nak kena warna balik lah. Aku suka sebab tayar dia. Belum. Apa cerita pasal kacang? Boleh ni kan ambil pisau ni. Baru penny board baru, ini bukan penny board ni ciplak ni. Okay, apa kira ni dia lah. Susah aduh, dekat YouTube tengok macam senang. Fuck. See, first injury. Ah, dang. Oh, pedih. Cari apa benda. Aku cuba. Teruslah. Low aspect tu. Susah juga tu main skateboard ni. Aku baru tahu the significant difference between a penny board and the real skateboard. Ini aku boleh cakap ini untuk budak-budak kecil. Sebab apa? Kaki aku besar dan nyari-nyari tak muat. Masuk dalam ni kan. Nyari-nyari tak muat. First ride, okay. Kita dapat scratch mark. Ini sekali ni. So aku nak kena bubuh ubat supaya dia tak bernanah. Lagi satu, aku dapat tips dekat internet yang aku kena letak minyak dekat dia punya bearing-bearing ni semua dengan part-part yang bergerak. Sebabnya untuk mengelakkan daripada karat. Tadi aku tak macam mana, aku tengah sikit-sikit-sikit sekali terlanggar lopak kan. Aku takut dalam dia punya bearing tu karat. So sebelum karat, baik aku letak minyak dia dulu. Anyhow, aku rasa aku nak end, nak tamatkan vlog aku dekat sini lah. Sebab aku rasa agak banyak juga barang yang aku nak vlog. Tapi satu-satu dulu lah.
Dan macam tadi aku baru beli telefon Samsung J2 Prime. Dia baru keluar, baru pasar dekat Malaysia. Aku tertengok iklannya dekat Wanita Hari Ni hari tu. Terus hook sebab harga dia memang mampu bilik lah. Serius mampu bilik. Jangan aku tunjuklah kau handphone ni. So guys, ini adalah handphonenya. Aku pilih colour silver saja je. Kalau ikut aku nak colour putih. Yeah, what the heck. This is Samsung J2 Prime. Aku tak tahu Prime dia celah mana. Tapi yeah, aku tak explore lagi sebab aku lebih excited ini berbanding ini. Dua benda baru. See you guys tomorrow on the next vlog. Aku akan upload satu dengan art punya vlog dekat YouTube hari Isnin nanti. Bye guys, see you. Bye.